Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin cemilan yang super simple, rasanya enak, manis, legit. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya aku minta tolong di subscribe dulu ya, dan ditekan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Bahan-bahannya tepung beras 150 gram, tepung tapioka atau tepung sagu 150 gram, gula aren atau gula merah 300 gram, garam setengah sendok teh, santan 600 ml. Caranya ini gula merah atau gula aren, garamnya aku masukkan ke dalam panci, kemudian ini aku tambahkan sedikit santan, kita masak dengan api sedang sambil sedikit ditekan-tekan supaya gulanya mudah larut. Ini kita masak sampai mendidih atau sampai gulanya larut ya. Setelah gulanya larut, ini kita matikan kompornya dan diangkat. Sekarang tepung beras dan tepung tapiokanya aku masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, lalu masukkan sisa santan tadi. Ini aku aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya aku masukkan air gula, disaring ya supaya nggak ada kotoran dari gula merahnya. Aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata ya. Nah kalau sudah seperti ini aku sisihkan dulu. Siapkan loyang, ini aku pakai loyang ukuran 16x16 cm ya. Ini kita olesi dengan minyak tipis-tipis aja. Lalu masukkan adonan tadi, kita saring ya. Kalau ada gelembung udara seperti ini, kita buang supaya nanti hasil permukaan atasnya mulus ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu masukkan loyang yang sudah berisi adonan tadi. Ini kita masak dengan api sedang selama 40 menit ya. Setelah 40 menit, ini kuenya sudah matang. Kompornya bisa kita matikan dan diangkat. Tunggu dulu ya hingga benar-benar dingin. Ini kuenya sudah dingin, akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Selanjutnya ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Lalu aku balik lagi. Selanjutnya ini kita potong-potong untuk ukurannya, dan mau dipotong seperti apa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah ini dia cemilan kita sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya, lembut, kenyal, legit juga, cocok sekali ya untuk teman kita minum teh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan di share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.